Seberapa hebat kamu menyetir, ha? Lihat saya nih, ngedrift. Aduh, aduh, aduh. Aduh! Wah! Pak, pak, tolong pak, ampuni saya, pak. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, pak. Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Hobbit. O-B-I-T. Anjing paling keren, paling ngeteng, paling top global human. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game GTA Brazil ya katanya teman-temannya. Di sini ini game mirip GTA teman-teman, cuman katanya ini versi Brazil ya kawan ya. Wah, jadi kita bisa lihat nih ya. Wah, bisa tombok-tombok nih kawan. Dah tahu lah kalau bisa tombok-tombok apa yang kita lakukan ngerusuh. Enggak maksud Obit. Kita akan beri celana dulu di kota ini teman-teman. Karena Obit penasaran banget dengan kota ini kan. Keren banget kawan nih. Bisa ambil mobil juga enggak teman-teman? Kita keliling-keliling dulu aja hari ini kawan ya. Kita akan mencari tahu kota seperti apakah tempat ini kawan ya. Ini gimana cara masuknya. Nah, ini rumah-rumah dia kawan ya, keren-keren weh. Wow, ini mobil bisa diambil gak? Oh bisa weh. Oh, bisa mencuri mobil juga loh. Wow. Wes, bentar, ada radio pula. Nah, kita matiin aja radio ya teman-teman. Soalnya takut kupilek-kupilek gitu ya kawan nih. Nah, sip. Pipit, wedew. Wedew. Mapnya kayak gimana teman-teman? Mapnya kayak gini kawan nih. Cukup besar juga teman-teman. Oh, cukup besar ya. Ada motor kawan. Coba keluar dulu kita. Tuh, ada orang tuh. Saya jatuhin tangganya. Agak bisa ya kawan nih. Dia lagi benerin listrik teman-teman. Coba kita ambil motor ini. Ada guguk. Wih. Coba ambil motor, bisa nggak? Wow, bisa dong teman-teman. Langsung pakai helm, boy. Oke. Halo, om. Pengen naik motor, om? Sorry, om. Nggak sengaja, om. Nggak sengaja, om. Baru dapet sim sih, om. Weng, weng. Oke. Okay. Ini kapan tuh, teman-teman? Ini, gini-gini. Sabar ya, coba kita berhenti dulu ya. Wish. Helmnya gak dibuka, om. Oh, hilang sendiri ya helm misi ya. Ini apa ya? Ada bapak bawa paket teman-teman. Oh, bisa ambil misi-misi gitu kawan. Oke oke, kita ambil dulu teman-teman. Ini caranya. Katanya tekan Gak bisa kawan. Hah? You need a bean motorcycle. Oh, harus pakai motor atau ini mobil gitu loh kawan. Baru bisa ambil jobnya ya. Oke oke. Begitu kah? Oke. Okay. Kok gak bisa temen-temen ya? Apa karena motornya kita curi ya? Lah buset temen-temen ya. Hah? Weh. Kok gak liat nih? Standing kita nih, standing. Aduh buset. Ah gak tau lebih temen-temen. Kagak mau deh ya. Gak bisa weh. Apakah karena motor yang kita curi kali ya? Curian motor gak mau deh kawan. Oke okay, coba kita cari yang lain aja dulu. Kalau gitu kita cari apa lagi ya. Ini apa nih? Bang mau naik ojek online bang? You need to be in the car. Pas naik mobil kawan. Tingkah juga ya temen-temen dan misinya. Kalau gitu gimana caranya dong kita dapat mobil motor kawan nih? Kan ini motor curian, tahu gak saya? Oh sabar sabar sabar. Mungkin harus motor paket kawan ya. Saya menemukan motor paket di sana kawan. Gak ada yang punya kan? Ntar kita ambil. Let's go nih, udah motor paket nih. Keren banget temen-temen nih. Oke, kita coba kembali lagi. Wah, standing kita. Weng, standing tuh temen-temen. Wah, udah buset ya. Jago bet. Halo bro, sorry bro. Weh, dia ngamuk. Ah, kalau dia lari gue ngamuk ya. Maaf lah. Nih. Oh, bisa nih. Tuh kan harus motor paket temen-temen. Oke, nice, 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 nice. Kita dapat pekerjaan pertama kita, kawan. Mengantarkan paket. Let's go. Standing kita. Uing. Wadidah. Let's go. Set. Wih, ada cewek tuh. Antar kemana? Ke sini kah? Mbak-mbak yang mesan, Pak. Wih, mbaknya pakai maskeran, teman-teman. Gimana caranya? Tekan keluar katanya. Oh ini. Ini paketnya mbak. Yoi. Dapat duit temen-temen nih. Temen-temen yang masih paket ya mbak ya.
Saya mau cari yang lain dulu. Halo Mbak, mau pacaran dengan saya? Kagak mau, Mbaknya sombong ya teman-teman ini. Sudahlah. Kedingin kita. Wing. Dia kagak tahu ya teman-temannya. Calon-calon orang sukses ini nanti ya. Nanti dia akan tajir melintir ya. Oke. Pak mau antar paket Pak. Yo. Kirim alamatnya ke saya Pak. Mana? Oh di depan. Wing. Siap meluncur paket. Wing. Sabar-sabar Pak ya. Wing. Wedah uset keren banget ya. Weng standing kita. Widih. Aduh paket. Oh nilainya bisa turun teman-teman ya gara-gara kita ini ugal-ugalan. Atas nama Ibu Harni. Ah, itu paketnya Bu ya. Widih. Oh masih ada teman-teman. Enggak cuma satu. Oke. Standing kita teman-teman. Terbang kita. Shoo. Keren teman-teman nih. Jadi kang paket ya kawan nih. Siap enggak tuh? Mana nih yang pesan nih? Ah, atas nama Bapak Jojo. Nih Bapak Jojo paketnya Bapak Jojo. Yo, ambil Bapak Jojo paketnya. Ah, lama betul. Eh, dapat duit lagi teman-teman ya. Di depan ada toko baju kawan, mungkin kita harus sedikit tampil lebih modis ya teman-teman ya. Mari kita berhenti untuk melihat baju apa yang bisa saya pakai kawan ya. Oh masih ada paket teman-teman, ternyata nggak bisa ya kawan ya. Kita masih ada kerjaan teman-teman. Eh, ngapa tuh keluar tuh? Mau ninju-ninju saya? Lari dulu, lari. Lari saya kawan. Jangan tinju-tinju saya om. Saya manusia tak bersalah om. Saya cuma tukang paket om. Atas nama Pak Burhan. Pak Burhan, paketnya ya. Pak Burhan, paketnya. Ini Pak Burhan, paketnya. Yo. HP terlambat Pak Burhan. Jangan marah-marah Pak Burhan. Oke, banyak duit kita nih kawan. Misinya banyak banget tuh. Banyak terus teman-teman. Nice nih. Sorry om, gak sengaja om. Weng. Kau. Kok gak turun-turun? Mabuk teman-teman. Pandi. Betulkah Pak dengan Mbak Pandi? Ini Pandi paketnya Pandi. Maaf ya agak telat Pandi ya. Oke, selamat malam Pandi. Oke, pasan. Pasan betul pasan. Ini. Ambil pasan paketnya, buset dah. Saya masih ada kerjaan nih pasan. Oke, lanjut teman-teman. Let's go. Cara cari duit gampang nih teman-teman nih. Ini ngantarnya cukup jauh yang ini kawan. Ada di depan kah? Enggak deng, masih jauh teman-teman nih. Aduh. Di mana nih? Jauh banget teman-teman yang ini ya. Wih. Oke, Bu Rini. Mana Bu Rini? Wede. Oh, Kak Rini ya. Lele. Ini paketnya. Oke, gitu aja kali teman-teman kita ya. Tunggu. Tuh. Udah cukup Obi terasa untuk misi kita kali ini. Obi cuma pengen coba pengen ke toko baju dulu kawan. Sebentar nih. Kita coba belanja dulu ya. Belanja. Untuk dandanin orang kita biar ganteng. Nih dia. Sip. Kita akan dandan. Gimana cara dandannya? Ini caranya kawan. Oh gini. Bisa coba-coba dulu kah? Oh bisa teman-teman. Wede, mungkin aku akan beli jaket ya teman-teman ya. Harganya murah-murah sih kawan, 85 doang. Oh my god, jangan bilang aku kebeli. Iya dong kebeli teman-teman, bahkan aku belum lihat-lihat kawan ya.
Aduh, enggak apa-apa deh. Celana panjang, aku pengen pakai celana panjang. Oke, yang ini keren. Oke, sepatu ya, aku pengen beli sepatu nih. Waduh, ada sendal kayak gini, Bla. Pengen sepatu sepatu hitam kah? Jangan deh. Sepatu merah jangan deh. Kuning boleh. Oke. Kayaknya aku harus pakai kacamata biar tampan ya, teman-teman ya. Kacamata apa ya? Sebentar kawan. Kacamata ini sepertinya tampan. Tampan dari mana, Ubit? Nah, pakai topi juga teman-temannya biar terlihat keren. Oke, gini aja. Ini jaket agak mengganggu warnanya kawan, kesal aku liatnya. Walaupun kita belinya nggak sengaja tadi ya. Aku pengen ganti jadi apa ya? Black. Oke, gini aja. Sip. Sudah mantap, tampanan berani ya teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak. Wih, kita kerja satu hari udah bisa jajan foya-foya kawan. Buset, mantap sekali ya. Kalau gitu aku pengen cari kerjaan lain teman-teman. Aku pengen kerjaan lain dulu, tapi gimana caranya ya? Itu masih antar paket ya. Ini masih antar paket teman-teman, yang kayak gini-gini. Kita pengen yang lain. Ambil mobil aja deh kalau gitu ya. Ini mobil, astaga mobilnya kok gini weh. Kok mobilnya begitu ya? Oke, sebentar. Susah banget ini motor keluar. Buset. Neng. Kita akan misi pencurian mobil dulu ya teman-teman ya, untuk menjadi tukang ojek. Wah, sepertinya mobil ini sangat cocok untukku. Mobil ini sangat cocok untukku teman-teman. Mari kita sembat. Jangan ada yang melihat. Let's go. Yoi, keren banget mobil kita teman-teman ya. Aduh, ada bunyi wiu kawan. Oke, gimana cara aku mendapatkan kerja dengan mobil ini teman-teman nih? Kita cari dulu kali ya. Neng, oh di sebelah tuh ini siapa tuh yang kayak gini nih? Ada gambar orang tuh teman-teman. Coba ah. Ini siapa ya? Apakah misi taksi? Oh iya dong, harus dibayarin 240 lebih mahal teman-teman. Let's go. Jadi tukang taksi aja kita kawan. Kakek mau diantar kemana kakek? Oh, ke depan. Oke. Siap kakek. Siap. Pegangan yang kuat ya kakek ya. Pakai sabuk pengaman nanti terbang nah. Terbang giginya pula kan. Oke. Muang. Kita antarkan segera kakek ini teman-teman ya. Udah sampai. Mana dia? Oh, rumah kakek di sini ya? Oke. Kok gak turun? Kok turun dari sini kakek? Gimana sih kakek ini? Oke. Terima kasih kakek. Aku ada dapat orderan lagi teman-teman nih kita ya. Orderannya di depan kawan. Let's go. Ternyata mobil. Wih, itu kenapa itu? Wah, ada kriminal nih, tangkap polisi teman-teman. Bentar, aku mau turun dulu. Waduh. Kalian ini ya, kriminal ya. Dasar kalian ini ya. Tangkap ya pak mereka, masukkan penjara ya pak ya. Hukum mereka itu. Dasar ini ya. Aduh. Mantap bapak, mantap. Mantap. Só tô olhando, não sei de nada não, hein. Mantap. Bapak ya, mantap ya. Memang nih anak-anak muda sekarang nih, nakal bapak ya. Dasar. Dengar tuh kata bapak. Weh. Bapak, kasih aja pak. Kasih aja pak. Saya nggak punya senjata teman-teman. Ini cara dapat senjata ya kawan ya. Aduh, meninggu deh kawan. Kalau bukan yang salah ya, kita tampol ya. Malah mereka yang meninggu ya teman-teman. Oh, ini motor polisi. Halo cewek. Nongkrong sendirian aja cewek, boleh gabung? Nggak boleh cewek ya, sombong ceweknya. Kok saya kena bintang? Kok kita kena bintang teman-teman? Saya nggak mau, saya mau pergi aja. Masa kena bintang kita kawan? Gimana teman-teman? Buru berbahaya teman-teman, kita dikejar mobil polisi. Awas, sorry. Saya panik. Waduh, gimana teman-teman? Berabe nih. Kita dikejar polisi. Wih, deo. Racing. Wih. Oh my god, kita dikejar polisi teman-teman.
aduh sakit. Lari. Oke, ayo kejar saya kalau bisa. Dasar Pak Polisi kamu ya. Seberapa hebat kamu menyetir? Ha? Lihat saya nih, ngedrift. Aduh. Aduh. Wah. Pak, tolong Pak, ampuni saya, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Wah, Bapak standing, teman-teman. Kota Angkes lah. Buh. Wih. Ampun, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Jangan tembak saya. Pak, jangan tembak saya, Pak. Teng. Pak, jangan tembak saya, Pak. Saya hanya bercanda tadi, Pak. Aduh, buset, Bapak yang menonjok nembak saya. Tidak adil. Buat. Atsah. Wah. Aduh. Sakit banget, teman-teman. Mah, meninggal kita. Kita meninggal, teman-teman. Buset. Polisi di sini galak-galak ya. Gimana cara dapat senjata ya? Biar kita bisa membalaskan ini semua ya, teman-teman. Ketidakadilan ini ya. Waduh, parah. Jangan bilang duitku habis, kawan. Oh, enggak, deng. Duitku masih banyak, teman-teman. Kok duitku hilang 200, teman-teman, pas kita ketangkap. Buset. Oh, ada toko senjata di sana tuh. Ini apa nih? Oke. Obit mau ke tempat senjata dulu, kawan. Gak ada kendaraan kah? Hayo. Oke, enggak apa-apa, kita jalan dulu, teman-teman nih. Mobil kita kejungklak bisa-bisanya buat teman-teman. Aduh, macam mana nih kawannya? Sabar nih. Ada misi apa tuh teman-teman? Sebentar, kita coba ke sini dulu. Tuh. Misi apa nih? Misi kriminal teman-teman. Oh my god. Jadi wah, bayarannya 800 ya teman-teman, tapi ini misi ilegal ya kawannya. Waduh, mungkin kita akan lakukan di next video kali dulu teman-teman. Untuk sementara kita jangan dulu deh ya, karena kita masih belum kuat kawannya. Nanti kalau kalian setuju, Ubit bakal melakukan misi itu teman-teman. Dan kita akan ngerusuh juga di kota tentunya ya kan. Sangat keren kayaknya kawan. Kita akan coba bintang 5 di game ini teman-teman. Let's go, pertama-tama. Tapi sebelum itu kita butuh duit dulu. Weng. Iit. Mana nih? Toko senjatanya mana? Oke, menurut peta sih ya toko senjata, teman-teman. Sangat tersimpan. Keren banget, teman-teman tuh. Dia jual di sini, kawannya. Harga pistol itu 1000. Oh my god. Ada banyak senjata, teman-teman, automatic gun gitu-gitu ya. Oh my god, ada jual bom juga, SMG. Oh my god. Keren. Mungkin Ubit bakal beli pistol dulu, teman-teman. Atau ini ya. Ini murah, teman-teman. 500 doang. Tapi jaraknya pendek, teman-teman ya. Mending beli ini. Oke, pelurunya? Oh, pelurunya murah, kawan. Oke, nice banget. Kita sudah punya senjata, teman-teman. Kita bisa tembak-tembak sekarang. Weh, kok kamu tembak saya? Woi. Wah, parah kamu ya. Berani-beraninya kamu. Kamu kira saya pengen nih, saya curi senjata kamu semua ya. Kok gak bisa, teman-teman? Ah, mobil-mobilnya kita bawa, kawan. Sangat berbakat, bukan hobi bisnis, teman-teman. Beli senjata, mobil-mobilnya kita curi, kawan, semuanya. Oh my god. Ini koordinat mana, kawan? Oh no. Di depan banyak polisi, kawan. Kita terkepung sepertinya, teman-teman. Oh no. Oke, aku akan terobos, teman-teman. Let's go. Kita membawa satu koper senjata, saudara-saudara. Mantap sekali, teman-teman ya. Wajidel. Sangat keren. Ini tempat isi bensin tetap. Aduh, ada polisi. Buset, tuh orang ditabrak polisi, teman-teman ya. Parah polisi ini memang ya. Kamu mau ngalangin saya? Tergojek. Oke, keren sekali kawan-kawan.
Kita berhasil menghindari kejaran polisi, teman-teman. Mantap! Let's go, kita kabur dulu, kawan nih. Kabur, 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 kabur. Wadidaw. Hah, gitu aja polisi tidak bisa ngejar saya. Ayo, berhasil lolos, teman-teman. Mantap sekali. Oke, teman-teman, di sini kita udah dapetin bintang 3 ya. Karena Obit pengen coba ya. Untuk sementara langsung bintang 3 itu gimana ya kawannya? Sebenarnya bukan pengen coba sih, tadi Obit udah ngerusu dari awal kawan, cuman Obit lupa nekan tombol record. Jadi tiba-tiba udah bintang 3, maaf ya kawannya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita akan tetap ngerusu. Intinya kita udah bintang 3 dan kita dikejar helikopter dan mobil polisi yang sangat banyak kawan. Kamu bisa lihat tuh, oh my god teman-teman. Kita harus melarikan diri kemana lagi ya kawannya? Let's go, kita akan melarikan ke semak-semak kawan. Bisa ketembus. Oh, bisa dong. Let's go. Kita akan kabur ya teman-teman ya. Oke, sabar-sabar. Kita akan kabur, kita kabur. Lih, ngapain nih? Lih. Kok gitu? Kok tiba-tiba yang muter balik kawan? What? Obi penasaran dengan helikopter sih kawan. Ini helikopter bisa ditembak jatuh apa enggak ya kawan? Bisa enggak ya? Woi. Ya, kok pergi deh kawan. Sini kau, balik. Buset tuh teman-teman. Cabut dia kawan. Takut dia dengan kita ya. Hah, gitu aja kawan. Apa tuh? Berdek. Berani kau ya? Kabur. Hihi. Ini tempat apa nih kok ada merah-merah nih? Siapa nih kriminal? Oh, ada kriminal teman-teman. Penjaga gang sebelah ya kawan nih. Oke. Siapa polisi yang berada di sini? Tembak kamu ya. Menjauh dari saya. Jago bet kita ya kan. Nah, gimana lagi? Sini nggak bisa kan, nggak jalanin teman-teman. Tidak bisa kalian kemana-mana. Sini saya serang kalian ya. Markas polisinya di mana ya kawan nih? Kabur polisi teman-teman. Headshot. Mana lagi? Boom. Headshot, ninggu lagi kawan. Ninggu lagi. Wah. Ninggu kawan. Boom. Easy peasy di temen-temen ya. Sabar, kita sembunyi dulu. Oke, meninggal satu. Wah. Oke. Ini helikopter apaan sih? Ini siapa tuh nembak-nembak? Meninggal kawan. Meninggal lagi kau. Siapa berani? Sini. Meninggal. Pakai senjata apa itu temen? Obit liat dia senjata bagus tuh. Senjata apa nih deh? Brandle dong. Brandle teman-teman. Kita gak perlu beli, bisa dapat senjata beginian ya. Mantap kawan. Gede. Oke, kabur. Buset dah, ngeribat obat ya kan ya. Merusuh. Teng, tereng. Kita gojek kiri kanan teman-teman. Gojek kiri kanan. Jangan tabrak saya. Tidak bisa perbusu, tidak semudah itu. Awas, pergi kau. Bisa tepuk mobil mau nabrak kita ya kawan ya. Ini kagak ada rumah bisa kita masukin apa gimana dah. Mati di lama-lama kita nih. Kita tembak nih. Pergi. Bisa meledak ya teman-teman mobilnya. Aduh, kita mati dulu nih. Ya mati dong. Aduh, kagak tahu mobil bisa meledak apa enggak sih kawan. Oke lah teman-teman, itu dia untuk game GTA Brasilianya sampai sini aja ya teman-teman nih. Udah kita sedikit tahu lah ya, intinya ini game kita bisa kerja yang baik dan bisa kerja yang berbahaya, yang ilegal teman-teman nih, dan bisa ngerusuh juga ya kan. Jadi teman-teman untuk gamenya sampai segini aja dulu. Nanti kalau kalian mau bakal lanjutin lagi, kita akan cobain kerja yang ilegal ya kawan. Kira-kira kayak gimana teman-teman? Bayarnya sih lebih gede kawan. Ngomong-ngomong pas kita meninggal senjatanya nggak hilang loh.
Oh, masih ada teman-teman nih. Tapi SMG kita hilang. Mana buset teman-teman. Oke lah. Jadi itu dia teman-teman untuk game hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.